Oke, pada video ini saya membahas mengenai pertidaksamaan untuk nilai mutlak. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang nilai mutlak. Jadi kalau Anda belum memahami apa itu nilai mutlak, silakan lihat video sebelumnya. Oke, pada pertidaksamaan nilai mutlak ada dua definisi, yaitu mutlak X lebih kecil dari A, itu artinya X di antara min A dan A. Itu kalau tandanya lebih kecil. Itu berlaku juga kalau tandanya lebih kecil sama dengan. Dan yang kedua adalah, kalau mutlak X lebih besar dari A, maka X-nya lebih kecil dari min A atau X-nya lebih besar dari A. Ini juga berlaku untuk yang lebih besar sama dengan. Jadi ada dua bentuknya, satu yang lebih kecil dan satu yang lebih besar. Apabila dia lebih kecil, maka dia merupakan suatu interval dari min A dan A. Apabila X-nya lebih besar dari, mutlak X lebih besar dari A, maka dia menjadi interval lebih kecil dari min A atau lebih besar dari A. Itu definisi awal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Lebih jelasnya, maka kita akan coba mengerjakan dalam beberapa contoh latihan yang berikut ini saya akan tampilkan. Ada 3 contoh latihan yang bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan pertidaksamaan untuk nilai mutlak. Oke, contoh 1 untuk pertidaksamaan nilai mutlak soalnya seperti ini. Nilai mutlak dari 2x min 1 itu lebih kecil dari 7. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan untuk pertidaksamaan apabila tandanya lebih kecil, maka dia berada di antara. Berarti nilai ya di dalam sini itu di antara min 7 sampai 7. Apabila tandanya lebih kecil, maka pada pertidaksamaan nilai mutlak, maka artinya 2x min 1 itu di antara min 7 dan 7. Ini yang harus kita ingat. Oke, nah setelah kita tahu ini, kita tinggal kerjakan biasa. Ini 2x, ini diantara, ini tinggal masing-masing ruas ditambah 1, sehingga ini 8, sehingga ini adalah min 6. Oke, setelah itu masing-masing ruas dibagi 2, sehingga x-nya diantara 4 dan min 3. Ini sudah merupakan jawaban dari pertidaksamaan nilai mutlak di atas. Jadi untuk yang lebih kecil, berarti jawabannya adalah diantara. Hasilnya selalu dalam bentuk interval data seperti ini, sehingga HP-nya adalah X di antara min 3 dan 4. Ini jawaban untuk pembahasan yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Yang kedua adalah mutlak dari 4X plus 2. Ini lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau tandanya lebih besar, maka kemungkinannya ada 2. Yaitu 4X plus 2 lebih kecil sama dengan min 6 atau 4X plus 2 lebih besar sama dengan 6. Jadi kalau misalnya dia tandanya lebih kecil berada di antara, kalau tandanya lebih besar, maka ruasnya adalah lebih kecil dari min 6 atau lebih besar dari 6. Oke, nah setelah ini kita kerjakan masing-masing. Jadi ini 4X lebih kecil dari min 8, X lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan min 2. Sebelah sini, 4X lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 1. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2. X lebih besar, jadi kalau kita buat dalam garis bilangan seperti ini. Ini yang min 2, jangan lupa diarsir penuh. Ini yang 1, diarsir penuh juga. Jadi jawabannya adalah yang ini dan yang ini. Itu untuk contoh yang kedua. Jadi kalau tandanya lebih besar, dia ada ruas di kiri dan di kanan. Oke, nah sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, dia bilang mutlak X min 1 itu berada di antara 2 dan 4. Nah sekarang bagaimana kalau tandanya seperti ini? Kalau tandanya seperti ini, maka kita kerjakan satu-satu. Sebelah sini dan sebelah sini dulu. Oke, jadi yang pertama adalah mutlak X min 1. Ini lebih besar dari 2, jadi dia tandanya saya buat begini. Ya, ini di antara 2 dan 4, berarti X-nya lebih besar dari 2. Dan satunya lagi adalah X min 1 itu lebih kecil dari 4. Jadi dari ini kita pecah menjadi 2 seperti ini. Oke, setelah itu kita kerjakan masing-masing seperti tadi. Kalau tandanya lebih besar, maka jadi ada 2 ruas. Jadi ini adalah X min 1 lebih kecil dari min 2 atau X min 1 lebih besar dari 2. Ini untuk yang ini pecah jadi 2 seperti ini. Oke.
Sehingga ini x lebih kecil dari min 1. Ini x lebih besar dari 3. Oke, sekarang yang sebelah sini. Kalau dia lebih kecil, tadi saya sudah bilang, tandanya menjadi di antara. Jadi x min 1 di antara min 4 dan 4. Jadi x-nya di antara masing-masing ditambah 1, min 3 dan 5. Nah, kita udah dapat sekarang 3 ruas ini, x lebih kecil dari min 1, x lebih besar dari 3, x di antara min 3 dan 5. Yang mana yang jadi jawabannya? Kita cari irisannya sekarang. Jadi sekarang kita buat dalam bentuk garis bilangan. Ini min 1, ini min 3, ini 3, ini 5. Semuanya tidak ada sama dengan, jadi nanti lingkarannya bolong. Oke. Yang pertama adalah x lebih kecil dari min 1. Jadi lebih kecil dari min 1 adalah kesini. Oke. Terus x lebih besar dari 3. Yang ini. Satu lagi x di antara min 3 dan 5. Itu ini. Nah, ini x di antara min 3 dan 5. Tugas kita mencari irisannya. Jadi irisan jawabannya adalah ini. Dan sebelah sini. Jadi jawabannya adalah x di antara min 3 sampai 1 atau x di antara 3 sampai 5. Ini adalah jawaban untuk pertidaksamaan nilai mutlak di atas. Mudah-mudahan dengan 3 contoh soal ini, untuk pertidaksamaan nilai mutlak bisa lebih dipahami. Selebihnya silakan coba latihan di rumah. Makasih.